Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Meskipun Marco Bezzecchi kesulitan untuk berbelok dengan baik di tikungan cepat, alhasil Bezzecchi bisa finish di posisi 6 besar di MotoGP Australia 2023. Bahkan ia sempat mengovertake lawan-lawan rider lainnya dan finish di belakang Jorge Martin di MotoGP Australia 2023. Marco Bezzecchi finish di posisi ke-6 di GP Australia, tertinggal 73 poin dari pemimpin klasemen sekaligus sahabatnya di Framatam Riders Academy, yaitu Pecco Bagnaia. Sebenarnya akan sulit untuk ditebus dalam sprint pada hari Minggu di Phillip Island dan di 4 balapan akhir pekan tersisa. Tentu saja saya akan memperjuangkan kesempatan saya sampai akhir, tegas rider berusia 24 tahun itu usai balapan di Phillip Island. Saya optimis untuk balapan berikutnya di MotoGP Thailand karena saya meraih pole position di pertamaku di sana setahun yang lalu. Tracknya sangat cocok untukku, ujar Bezzecchi merujuk pada balapan selanjutnya di Buriram akhir pekan ini. Tentu saja Bezzecchi juga berharap bisa merasa sedikit lebih baik secara fisik menjelang GP Thailand. Di Indonesia saya merasakan sakit yang luar biasa. Ini cukup bisa diterima di sini, namun patah tulang selangka 2 pekan lalu membuat fisikku kembali mundur. Saya punya masalah besar dengan lengan dan bahuku, dan Phillip Island melelahkan untuk dikendarai, ungkap rider asal Rimini, Italia. Di Indonesia Ducati sangat luar biasa. Di sini justru sebaliknya. Saya tidak bisa menjalankan motorku dengan baik. Masalah muncul dalam balapan, terutama di fase start. Saya tidak bisa berbelok dengan baik di tikungan cepat. Awalnya saya mengkhawatirkan ban mediumku. Sangat jelas bagiku bahwa tidak akan berhasil dengan ban soft saat balapan. Pada awalnya kami bahkan mempertimbangkan untuk memulai ban belakang hard, ibu Marco Bezzecchi. Namun seiring berjalannya balapan, handling Desmodi GGB 22 jauh semakin baik. Menjelang akhir balapan saya menetapkan catatan waktu yang sama dengan grup teratas. Tapi saat itu sudah terlambat. Saya sedikit kecewa dan saya lebih berharap, jelas putra Vito Bezzecchi itu. Saya mampu menyalip Marc Marquez, Alex Espargaro, dan Jack Miller, serta mendapatkan poin berharga. Tapi 2 pembalap lainnya sedikit lebih baik dariku ini, pungkas pembalap yang saat ini berada di peringkat ketiga klasemen itu, merujuk penampilan kuat Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Sebenarnya Marco Bezzecchi sudah siap untuk balapan sprint race, tetapi dibatalkan. Marco Bezzecchi finish ke-6 dalam balapan 27 lap di Phillip Island pada hari Sabtu meskipun kondisi fisiknya belum sempurna. Ia mengalami patah tulang selangka dan menjalani operasi 2 pekan lalu. Pembalap Uni Framatam itu mencetak 10 poin dan siap untuk tampil di sprint race pada hari Minggu. Kondisinya benar-benar baik-baik saja dan tentu saja saya bersiap untuk balapan. Namun di akhir sesi pemanasan angin menjadi sedikit kritis, kemudian menjadi semakin kencang, tapi kondisi treknya tidak buruk. Tidak terlalu banyak air dan gripnya bagus. Satu-satunya masalah adalah angin kencang yang membuat segalanya menjadi sangat buruk dan sulit bagi kami untuk winglet. Pada akhirnya keputusan manajemen balapan adalah keputusan yang tepat menyangkut keselamatan kami, ujar Bezzecchi. Bagaimana komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas balapan dalam situasi ini? Usai pemanasan, Loris Capirossi masuk ke garasiku untuk mendapatkan masukan. Mereka pasti bertanya kepada semua pembalap, tapi kondisinya berubah setiap menit dan pastinya tidak mudah bagi mereka. Balapan Moto3 sudah terlihat sulit dengan motor yang lebih besar, keadaannya menjadi lebih buruk, jawab Marco Bezzecchi. Saya mendapatkan kabar terbaru dari Pablo Nieto, tapi kemudian saya mengenakan baju balap karena saya ingin bersiap. Ketika saya sampai di pit, setelah saya membuka pintu, timku langsung beritahuku bahwa balapan dibatalkan. Aku berkata dalam hati, sial, aku baru saja memakai baju balap, kata murid Valentino Rossi itu sambil tersenyum. Rider Ducati asal Rimini, Italia itu melanjutkan, saya benci mengatakan ini, tapi akhir pekan ini sangat beruntung. Tentu ini sangat disayangkan karena saya menyukai orang-orang dengan treknya dan mereka menginginkan pertunjukan yang bagus. Tetapi untuk situasi fisikku lebih baik begini.
Membalap di tengah hujan sudah mengurangi stres, tapi tidak membalap sama sekali membuatnya lebih mudah. Saya memperkirakan lebih sedikit masalah, tapi saya sangat menderita air pekan ini. Relaksasi selama satu hari lagi sangat baik bagiku. Bagaimana Bezeki menilai kondisinya secara keseluruhan? Tulangnya menjadi jauh lebih baik karena rasa sakitku jauh lebih sedikit dibandingkan di Indonesia. Tetapi hal itu masih menimbulkan beberapa masalah bagiku, karena di sini cuacanya dingin, rasanya sakit menjadi lebih parah. Ini sangat sulit. Di Thailand cuacanya panas seharusnya menguntungkan kita, pungkas rider berusia 24 tahun itu. Marco Bezeki mengakui ngeri saat menyelesaikan sesi warm up MotoGP hari Minggu sebelum sprint race dibatalkan. Bukan air yang menjadi momok bagi pembalap, namun angin sangat kencang serta kondisi aspal yang super dingin membuat sensasinya sangat mengerikan. Bezeki mengatakan, asli sangat seram sekali. Aku merasakan kompon tidak mampu menghalangi dropnya suhu. Selain itu angin membuat motor tidak stabil serunya. Perkiraan angin kencang pada hari Minggu ditambah hujan dan suhu dingin telah mendorong Grand Prix utama dipindahkan ke Sabtu sore, di mana 32.450 fans MotoGP menyaksikan Juan Zarco meraih kemenangan pertamanya di MotoGP. Namun sprint race 13 lap tidak diharapkan dapat berlangsung pada hari Minggu ini, di mana 19.787 penonton sudah hadir di tengah cuaca angin dan hujan. Namun cuaca terus memburuk menyebabkan Grand Prix Moto2 dihentikan setelah 10 lap akibat kecepatan angin tembus 80 km per jam. Dan ini sangat berbahaya. Usai pertemuan dengan tim dan cuaca diperkirakan semakin buruk, akhirnya sprint race MotoGP dibatalkan. Setelah itu, aku sudah mengatakan bahwa masalah terbesarnya bukan air di lintasan tetapi angin. Situasinya sangat berbahaya karena bisa keluar jalur. Jadi aku pikir itu adalah keputusan yang tepat, penyelenggara melakukan yang terbaik untuk melanjutkan jadwal, tetapi alam tidak dapat dikendalikan. Kekhawatiran ini sudah diprediksi. Bezeki juga mengeluarkan pandangannya betapa mengerikan ketika melintasi trek saat warm up season. Pagi ini dingin, hampir tidak mungkin mengatur ban dengan baik terutama di sisi kanan, karena ban ini tidak dirancang untuk cuaca dingin seperti ini dan tidak untuk kami. Oleh karena itu, saya merasakan kompon tidak mampu menghadapi dropnya suhu. Selain itu, angin membuat motornya tidak stabil. Sungguh sangat disayangkan buat penggemar MotoGP, apalagi kami juga menyukai track ini. Aku suka balapan di kondisi basah. Dengan satu balapan tersisa sedikit lagi, aku berharap tidak mengalami cedera lagi saat di MotoGP Thailand 2023. Tutup Marco Bezeki. Selanjutnya Marco Bezeki akan balapan lagi di seri MotoGP Thailand 2023 di Buriram. Akankah Bezeki bisa menang di sana? Karena Bezeki mempunyai kenangan bagus di sana, meraih pole position perdana di ajang balap MotoGP 2022 lalu. Bisakah Marco Bezeki menjalani MotoGP dengan kemenangan di sana?